kita masih ada di MIHAS, sekarang saya ada di level 3 MITEK. Mungkin sedikit insight tentang MIHAS. MIHAS ini adalah pameran halal terbesar di dunia, bahkan mungkin selain di Malaysia ini di dunia ya. Ya sedikit ada perbedaan antara mungkin di Indonesia ada event yang namanya Trade Expo Indonesia. Itu event besar, event perdagangan terbesar. Dan sama-sama didukung oleh Kementerian Perdagangan masing-masing negara. Namun yang membedakan di sini adalah kalau halal showcase di MIHAS ini berfokus kepada produk halal, sedangkan kalau di Trade Expo Indonesia itu sifatnya lebih umum. Namun sama-sama didukung oleh Kementerian Perdagangan masing-masing negara dan lembaga seperti Matrid untuk Malaysia dan Indonesia mungkin ada pendukung-pendukung seperti Kadin dan Kementerian Perdagangan ya. Dan yang lain seputar MIHAS, MIHAS ini berada di arena juga yang mirip-mirip dengan arena dari Trade Expo Indonesia, di mana Trade Expo Indonesia itu ada di ISBSD, sedangkan MIHAS ini ada di MITEK. Secara geografis bentuk sedikit mirip, tapi di MITEK ini ada 3 level. Dan keistimewaan mungkin sedikit, saya nggak tahu ya, mungkin antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki perbedaan ketika ada Trade Expo Indonesia, itu mereka cenderung secara internasional itu mereka akan fokus kepada buyer ya. Jadi pihak asing itu hanya hadir sebagai buyer, sedangkan eksibitornya adalah produk-produk dari pengusaha Indonesia. Sedangkan untuk di MITEK ini, di MIHAS Malaysia, itu kita bisa lihat mereka ini lebih terbuka. Jadi di level 2 itu ada internasional, di level paling bawah ada SME Malaysia, dan di level 3 ada government-nya. Jadi secara struktural ini terlihat kalau mereka itu membiarkan produk-produk internasional juga ikut bersaing di sini. Selain untuk, bukan hanya untuk persaingan mungkin, jadi sebagai insight untuk para eksibitor lokal untuk bisa melihat masukan-masukan yang ada di situ. Dan juga sebaliknya dari luar bisa melihat produk-produk di Malaysia. Menurut saya ini adalah salah satu ide yang baik kalau kita terapkan di TEI, mungkin bisa diterapkan ke depannya. Jadi MIHAS ini merupakan event halal terbesar di dunia. Dan kemarin baru dinobatkan sebagai event halal dengan pengunjung terbesar di dunia oleh Guinness Book of Record. Ya, kita lihat di sini ada berbagai macam eksibitor ya, dari berbagai macam mancanegara. Di sini ada dari Belgium, ada dari mana ini ya? Dari Taiwan ada, dari Jepang, dan juga seperti halnya business matching, ada conference bisnis di sini. Nah, ini sangat ramai ya kondisi hall-nya. Dan juga kita bisa melihat ada berbagai macam kategori produk ya di MIHAS ini. Namun saya lihat ini memang 80% dari produk-produk yang ada di MIHAS ini masih didominasi oleh produk makanan. Oke, okay. What is this? Ni hao. I'm good. What is this? This is sauce. Sauce? Yeah. So do you sell the sauce or the meat? Yeah, hot pot with hot pot. Okay. Oh, hot pot. Boat. Okay. Yeah. So it's already halal. Yeah, halal. Okay. 100%. We are from Swiss. Her name is Rodia. Okay. Oh, nice to meet you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm from Indonesia. Oh, Malaysia. Yeah, Indonesia. Indonesia. Yeah, biggest second majority Muslim country. Muslim. Yeah. Halal. Oh, halal food certificate. Mantap ya. Mantap, ini dari mantap, Cina mantap. Sudah ada halal produk. Inilah kalau di MIHAS kita bisa melihat banyak produk halal dari seluruh mancanegara. Salah satunya di Cina yang mana kita tahu mayoritas adalah non muslim. Kita bisa lihat produk-produk halal dari China. Ini apa, kamu tahu ma? Ya. Lanzhou ramen. Noodles. Oh, noodles. Oke, mie ya. Mie. Salam ekspor. Ya, masih di MIHAS Malaysia International Halal Showcase. Saat ini saya berada di salah satu booth peserta dari Indonesia,
Di sini saya sudah bersama dengan Mas Zaki, Project Manager dari Halal Indonesia International Trade Show HITS. Mas Zaki, assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baik, Mas Raymond. Alhamdulillah. Aduh, jauh nih dari Indonesia ke Malaysia, ngapain nih, Mas? Alhamdulillah, jauh ya Allah izinkan kami untuk bisa ikut di Malaysia, di MIHAS, untuk mempromosikan pameran HITS. Okay. Halal Indonesia International Trade Show. Ini pameran B2B yang akan berjalan bersamaan dengan Halal Fair. Oke. Okay. Insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 6 sampai 8 Desember 2024 di ISBSD, Mas Raymond. Berarti kalau kita bicara ada trade show, berarti akan ada B2B session-nya ya? Betul, ada B2B. Nah, B2B kalau boleh tahu bicara soal B2B, berarti ada negara-negara lain ya? Ada negara di previous lain. Di previous edition, berapa negara, Mas, kurang lebih yang hadir di HITS? Kurang lebih ada 8 negara ya, 8-9 negara yang tahun lalu ikut di HITS. Dan sekitar ada 14 company yang join di HITS itu. Oke, itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan itu kemarin sudah episode keberapa dari HITS? HITS pertama kali tahun lalu di 2023. Tahun lalu sudah dapat 14 peserta ya? 14 peserta. Oke. Nah, kita berharap di tahun yang kedua, di 2024, insya Allah bisa lebih banyak pesertanya. Oke, jadi ke MIHAS ini tujuannya mau nyari peserta aja atau ada misi lain? Saya lihat soalnya ada beberapa produk yang dibawa sama HITS nih. Ini switch-nya jualan atau bawa orang ini, Mas? Oh iya, jadi salah satunya adalah kita dengan HITS-nya sendiri, dengan brand HITS, pun kita juga membawa brand-brand dari Indonesia, brand-brand lokal, untuk exhibiting di sini. Mereka bisa mencoba B2B market ya di Malaysia ini. Yang mana kita juga seleksi pesertanya itu yang memang cocok untuk ada di pameran ini. Seperti sebelah sini ada Fashion Aquat, ada rendang, ada roti, dan ada kopi. Keempat item ini menjadi salah satu yang paling diminati di Malaysia, insya Allah. Nah, Mas Zaki, harapannya, targetnya apa sih, Mas, dari MIHAS nih? Mau dapat berapa peserta dari MIHAS nih untuk join di HITS? Oh iya, kita tentunya berharap sebanyak-banyak ya peserta join dari MIHAS untuk di HITS. Nah, dan itu juga kenapa kita melakukan beberapa interview, visiting ya, canvassing. Kemudian kemarin juga datang ke business matching ya Vietnam. Itu menjadi salah satu target kita juga, agar nanti di HITS jumlah negara dan peserta juga lebih banyak. Bisa, mudah-mudahan lebih banyak untuk tahun berikutnya, Mas. Insya Allah, ya. Harus. Jadi kita memang ada konsep yang akan kita tekankan di sini, Mas Raymond ya. Jadi di mana B2B dan B2C itu bisa bersanding sebetulnya, yeah. Konsep event tersebut. Yang mana mereka saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Seperti itu, Mas Raymond. Oke, mantap sekali, Mas Zaki. Sukses terus, Mas, ya. Mudah-mudahan HITS ini di bulan nanti, Di 6-8 Desember 2024 di Hall ISBSD. ISBSD, oke. Di International Indonesia and Convention Exhibition ya. Iya, betul. Oke, thank you, Mas Zaki. Sukses terus ya. Terima kasih, sama-sama. Di sini ada beberapa eksibitor yang hadir bersama HITS. Nah, di antaranya sudah ada bersama saya ini Uni Novi dari Sumatera Barat. Assalamualaikum, Uni Novi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Uni Novi, sejak hari pertama sudah ikut Expo ini? Iya. Ini pertanyaan yang simpel. Iya. Tujuan ikut MIHAS mau ngapain? Ya, selain mengembangkan produk ya. Iya. Ya, kita juga ingin mengembangkan ekspansi ke negara lain untuk perkembangan produk kita. Sudah beberapa hari berjalan ini, gimana tanggapannya? Ikut MIHAS kira-kira ada manfaatnya nggak buat usaha kayak ini? Banyak sekali. Karena pertama kita sudah ada experience ya, melihat negara lain bagaimana mempacking produknya, bagaimana mereka memproduce produknya. Oke. Terus juga kita ingin bagaimana antusias di masyarakat yang ada di Malaysia ini terhadap produk kita. Oke. Nah, sudah berjalan 2 hari, alhamdulillah mereka sambutannya cukup, ya lumayan yang di luar ekspektasi kita gitu. Oke, jadi dari pengalaman yang awam sekalipun, Uni banyak dapat masukan ya dari MIHAS ya. Banyak sekali. Nah, kira-kira kalau MIHAS berikutnya 2024, Uni mau ikut lagi nggak? Insya Allah. Ikut lagi ya? Ikut, insya Allah. Ngomong-ngomong, saya lihat ini rendangnya udah habis nggak? Sudah habis. Sudah habis.
Jadi ada beberapa produk unggulan kita adalah dendeng. Mungkin kalau rendang mungkin masih banyak kompetitor kalau di Malaysia ya. Oke, okay, yeah. Tapi kita punya ciri khas sendiri yaitu dendeng. Dendeng, ya. Dan Malaysia sendiri mungkin tidak punya produk dendeng itu. Tidak punya produk dendeng itu. Iya, jadi sekarang kita sudah belum hari terakhir sih. Oke, okay, iya, iya. Kita sudah hampir sold out. Sudah hampir sold out. Iya. Jadi ini harus diirit-irit sampai besok ya. Sampai besok. Soalnya hari terakhir harus ada. Harus ada, iya. Iya, betul. Nah, Uni, sedikit masukan ini. Kalau untuk UKM, ya, kan orang sering takut, ah ngapain saya keluar negeri, expo. Ya. Nah, saran Uni tuh buat UKM nih, kasih tahu kenapa harus ikut pameran macam Mihas ini ya. Ya, pertama itu tadi, kita cari pengalaman. Betul. Iya. Kita nggak mungkin bermain di dalam mungkin, kalau di dalam negeri mungkin sudah banyak kali ya. Iya. Nah, kita cari coba untuk di luar negeri. Seberapa mampukah kita bersaing di go internasional gitu. Okay. Ingin mengembangkan produk sendiri, sanggup nggak bersaing di luar negeri gitu. Okay. Nah, itulah salah satunya ikut Mihas ini. Mihas ini ya? Iya. Oke, okay. Jadi dari omongan kita tadi, nggak ada salahnya untuk UKM kan iya, ikut Mihas ya. Jadi iya, gunanya pameran-pameran internasional ini ya untuk mempromosikan produk, dan bukan hanya itu ya. Mengembangkan diri juga. Diri ya, iya, cari betul, insight ya. Betul. Nah, ini contohnya seperti Uni Novi ini yang berani, bahkan belum punya sertifikasinya juga belum jadi. Belum terlalu luas, tapi kalau untuk di dalam negeri kita sudah punya. Sudah punya ya. Iya. Tapi untuk internasional sambil jalan ya. Sambil berjalan. Nah, itu mantap sekali. Oke, sukses selalu Uni Novi, mudah-mudahan next sudah bisa dapat buyer ya di sini ya. Sudah, alhamdulillah. Sudah beberapa investor sudah mulai mendekati. Iya, alhamdulillah. Oke. Okay. Terima kasih Uni Novi. Ya, sama-sama. Semoga makin banyak ya yang datang sampai besok. Iya. Dan next year ikut sudah punya booth sendiri. Sendiri, insyaallah. Oke, okay. Makasih. Makasih Uni Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia wawancara kita dengan Uni Novi, salah satu pelaku UMKM di Indonesia yang berani untuk memulai ekspor dengan mengikuti event internasional. Salam ekspor. Ya, masih di booth Halal Indonesia International Trade Show Hits. Masih ada beberapa eksibiter. Di antaranya ini masih ada di sini Mas Reza. Ya. Dari Roti Keset Condet ya, Mas Reza. Ya. Mas, kenapa jauh-jauh bawa roti, Mas? Emang di Malaysia nggak ada roti, Mas? Ada dong. Terus kenapa dibawa ini? Kita mau memperkenalkan roti khas Condet dan juga maksudnya dari Indonesia gitu ke Malaysia. Oke. Okay. Nah, secara experience sudah pernah buat usaha belum di Malaysia atau udah pernah ekspor belum? Belum pernah. Ini baru pertama kali baru mau pertama coba. Kali. Iya. Kenapa nekat? Ya, karena kita punya produk yang enak. Okay. Dan di Malaysia seharusnya secara kultur atau rasa nggak beda jauh lah seleranya sama di Indonesia. Okay. Kalau di Indonesia aja ini bisa laku, harusnya. Apalagi di Malaysia yang seneng manis gitu ya. Betul, nah, sudah ikut Mihas, impact apa yang udah didapatkan nih dari Mihas? Ini impact-nya luar biasa ya, karena ternyata memang betul sesuai dugaan kita banyak yang suka. Banyak bahkan yang kemarin suka, juga ada yang bertanya, kalau mau buka ini di sini seperti apa regulasinya? Franchise, ya, okay. Franchise seperti apa kayak gitu. Karena memang mungkin secara expired date, roti ini kan memang ada jangka waktu yang tidak sepanjang makanan lainnya ya. Betul sekali. Jadi mau nggak mau, sifatnya itu harus buka fulfillment atau franchise di sini. Iya, atau ada produksi di sini. Ada produksi di sini. Dan jadi kalau sudah ada produksi, nggak perlu terlalu repot untuk mengekspor gitu kan. Iya, jadi, betul sekali. Sudah ada yang namanya sifatnya fulfillment channel ya. Nah, kira-kira nih kalau Mas Reza nanti ada yang ngajak lagi ke Mihas ini atau sendiri di bulan depan tahun 2025. Okay. Kira-kira masih berminat nggak ikut Mihas? Berminat loh. Karena masih kan kita sayang. Ibaratnya kalau udah pertama kali ngebuka jalan, kalau kita nggak muncul lagi ya itu seperti buang uangnya jauh terlalu lebih berat. Berat ya. Okay. Sedangkan ini kita udah buka pintu, harusnya kedepannya kita memang harus muncul lagi sehingga awareness dari orang-orang yang hadir, dari Indonesia nih sudah dikenal. Gitu. Mantap sekali. Jadi secara prinsip UKM tuh nggak boleh cengeng dong ya. Berarti intinya nggak boleh nggak mau modal juga kan. Jadi harus tahu ya. Oh ini kalau memang perlu modal, perlu promosi, ya harus berani ikut pameran kan? Betul. Jadi kadang kalau UMKM kan ngerasa kecil saat ada kita mau keluar, nggak mau muluk-muluk aja. Jangan. Kita kalau punya cita-cita, ya udah coba aja. Kadang orang nggak mau coba, udah main blocking duluan, nggak mau jalan. Nah ini benar. Jadi istilahnya memang mindset UKM justru kalau mau maju ya harus seperti ini kan ya. Betul. Oke, Mas Reza. Nah ngomong-ngomong ini ikut kesini bareng dengan Hits ya, iya, dengan Halal Indonesia International Trade Show ya.
Ini berarti secara anggota sharing booth ya di sini. Iya, betul. Nah, berarti gimana tuh manfaat yang didapatkan dari sharing booth itu sendiri? Gimana? Oke nggak menurut Parsa? Oke, oke. Jadi kita bisa kolaborasi bareng gitu. Bahkan jadi kita saling mendukung. Saling di sini mendukung, ada kopi, ada roti. Jadi, jadi kolaborasi lah ya. Iya, kolaborasi. Ada yang buat nyoba kopi, kita bisa tawarin rotinya juga gitu. Oke. Thank you, Mas Reza. Mudah-mudahan sukses. Inquiry banyak dan mungkin bisa buka roti Condet secepatnya mungkin sebulan dua bulan lagi sudah ada yang pesan ya. Amin. Oke. Thank you Mas Reza ya. Masih di booth Halal Indonesia International Trade Show Hits. Masih ada beberapa eksibitor yang sudah ikut bersama Hits. Sekarang bersama saya sudah ada Mas Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Mas Fajar? Baik, alhamdulillah. Mas Fajar ini dari brand kopi Secangkir. Secangkir kopi, betul. Ini pengalaman pertama atau yang keberapa Mas Fajar di Mihas? Untuk Mihas baru yang pertama. Pertama. Jadi belum punya pengalaman ekspor sama sekali? Belum ada. Masih buta ekspor? Iya, betul. Mau ekspor tapi? Justru kita join Mihas buat mempelajari gimana cara ekspor produk-produk kita. Oke, jadi gitu. Selama ini mau ikut Mihas ini memang motivasinya belajar ya. Meskipun belum punya pengalaman sama sekali. Betul. Jadi banyak insight nih berarti kalau ikut Mihas? Banyak banget alhamdulillah. Apa aja tuh tolong sebutin ya, di antaranya? Di antaranya kita jadi tahu market, karena produk kita kopi ya. Market kopi di Malaysia itu seperti apa, sebaran kafenya seperti apa, kemudian demand-nya juga bagaimana, dan proses ekspor ke Malaysia ini seperti apa, seperti itu. Jadi memang banyak banget. Secara nggak langsung nih, sudah kursus langsung ya di lapangan ya. Kursus. Jadi udah praktek kutip. Kerja lapangan, betul. Udah PKL langsung, nggak kursus. PKL, ya. Jadi kalau nggak salah nih, Mas Fajar ini kan ikut sharing ya di sini ya. Betul. Di Halal dan Indonesia Halal Trade Show ya. Mm-hmm. Jadi dengan modal yang cukup minimum bisa dapat ilmu yang bermanfaat ya. Iya, jadi bisa dibilang value-nya itu bisa dimaksimalkan gitu. Bisa dimaksimalkan dengan cost yang memang lebih affordable. Lebih affordable ya. Oke. Okay. Nah, kalau ada Mihas lagi tahun depan mau ikut enggak kira-kira? Harus dong, apalagi kalau dapat diskon khusus dari Halal Indonesia. Waduh, jadi mau ikut lagi ya di Hits ya. Iya, ikut dong. Oke. Mudah-mudahan nanti insyaallah, bisa nego sama orang Hits-nya ya. Insyaallah. Nah, baik. Sudah dapat berapa inquiry selama ini? Inquiry sebenarnya tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 5, tapi prospeknya sangat bagus gitu, karena memang yang terakhir pun itu minta 100 kg per bulan. 100 kg per bulan ya. Seperti oke, ya mudah-mudahan masih ada sisa beberapa hari lagi. Iya. Mudah-mudahan inquiry-nya yang dapat, calon buyer juga banyak. Amin, karena kan memang begini. Mas Raymond, yang kita fokuskan juga selain mencari prospek inquiry, kita kan mau brand awareness dulu. Oke, benar-benar. Gitu. Jadi nggak ada ruginya dong UKM rugi sama sekali ikut ini, apalagi event internasional ya. Iya, betul. Oke, betul. Oke, makasih Mas Fajar. Makasih banyak. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan selamat balik Indonesia. Amin. Dan brand Secangkir makin terkenal di Malaysia. Amin. Oke, thank you Mas Fajar. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu exhibitor di Booth Hits. Mudah-mudahan ada insight buat para small medium enterprise di Indonesia untuk calon ekspor di Indonesia. Saya masih ada di booth Halal Indonesia International Trade Show Hits. Saat ini saya sudah bersama eksibitor terakhir yang ada di Hits dengan merek Identity. Saya sudah bersama Mbak Nindya. Assalamualaikum Mbak Nindya. Waalaikumsalam Mas Raymond. Ya, gimana, masih semangat ini Good Expo? Masih, insya Allah masih semangat sampai hari terakhir, masih semangat. Nah, Identity ini digolongkan masuk fashion muslimah ya? Iya, betul. Nah, sudah tahu belum pasaran fashion muslim itu di Malaysia seperti apa gambarannya? Gambaran sih kemarin ada ngobrol sama beberapa kenalan di sini juga gitu, untuk memang untuk fashion yang sifatnya syar'i seperti ini gitu memang belum terlalu banyak, jadi aku mau mencoba masuk untuk memasarkan atau memperkenalkan
fashion-fashion yang modelnya lebih ke syar'i gitu. Okay. Nah itu kalau dari penelitiannya sendiri atau research-nya sendiri, apa sudah ada beberapa masukan dari pihak-pihak di Malaysia? Sudah ada beberapa. Memang karena kalau misalkan kayak kita di Indonesia yang syar'i banget, di sini belum ya gitu. Yeah. Tapi makanya aku di sini memperkenalkan desain yang memang secara modelnya syar'i. Okay. Jadi mudah-mudahan sih masuk sih di pasar di jadi Malaysia. Istilahnya punya niatan dakwah juga ya. Yeah, jadi betul. Dengan cara yang modis ingin menyebarkan pakaian syar'i di Malaysia. Iya, gitu. Betul. Mantap sekali. Nah, ini tapi ngomong-ngomong sudah punya pengalaman ekspor belum sebelumnya nih? Ekspor. Iya, sudah punya pengalaman atau belum? Belum ada sih. Belum ada. Belum. Berarti sama ya dengan eksibiter lainnya, nekat ya, ikut betul. Mihas. Betul. Memang karena memang dapat insight di sini ya. Iya, nah, betul. Sudah beberapa hari ini sini kan juga ada beberapa pameran fashion, ya. Ada juga booth fashion. Iya. Nah, sudah ada beberapa insight belum yang didapatkan dari Mihas? Kalau insight sih ya banyak ya, maksudnya dari apa yang aku lihat gitu, dari beberapa model-model fashion yang di sini gitu. Mudah-mudahan jadi trendsetter sih model okay. identity ini. Oh, jadi gitu. Targetnya langsung jadi trendsetter ya, iya, identity betul. Ya. Nah, kira-kira target pertama nih, mau ekspor berapa pieces dulu nih kira-kira ke Malaysia kalau... Wow, kalau targetnya jadi, sih pengennya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, gitu. Tapi tadi, kira-kira berapa kalau di awal-awal gitu? Mungkin sebut nominal ya? Ya. 100 mungkin. 100? Lebih sih. 100 piece? Iya, 100 piece. Oke, okay. Jadi ini juga digolongkan memang masuknya apakah produk ini masuk ke fashion muslimah premium atau middle atau? Middle to premium. Middle to premium, iya, ya. Karena, secara bahannya premium. Premium sih. Ya, oke. Okay. Iya. Ya mungkin sedikit insight dari saya yang memang berkecimpung di bidang ekspor. Ya. Salah satu... dari 5 produk di Malaysia itu adalah produk premium. Karena 21% produk premium itu menguasai Malaysia. Iya. Jadi fashion muslimah memang potensinya itu sangat baik iya. di Malaysia. Karena Indonesia adalah eksportir terbesar dari pakaian muslimah Indonesia. Iya, oke, jadi kalau nanti ada Mihas lagi tahun depan, rencana berarti mau ikut ya? Ikut lagi insya Allah. Ikut lagi ya insya Allah ya. Jadi berarti nggak rugi ya ikut Mihas ya? Enggak sih, sama mungkin malam mau, mungkin mau buka booth sendiri di Mihas, ada rencana? Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan sukses terus ya Mbak Nindya. Ya, semoga ini besok mungkin di hari terakhir ya. Tambah banyak yang mau join. Mungkin ada yang mau jadi fulfillment atau ya. Agentnya di sini ya. Iya, betul. Nah, atau dapat buyer yang mau pesan untuk jumlah yang banyak, banyak ya. Amin. Oke, makasih Mbak Nindya. Semoga sama-sama. Sukses. Assalamualaikum Mbak Nindya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, itu dia tadi perbincangan singkat kita dengan Mbak Nindya, salah satu pelaku usaha fashion dari Indonesia untuk fashion muslimah. Di Mihas ini. Semoga dari sini para small medium enterprise di Indonesia mendapatkan insight yang baik tentang pentingnya mengikuti expo-expo terutama di tingkat internasional. Terima kasih, salam expo. Oke, mungkin itu saja beberapa insight yang saya dapatkan selama kita menghadiri Mihas. Sudah beberapa kali mengikuti Mihas dan ada beberapa insight yang kita bisa ambil. Tentunya karena ini patokan event internasional, sangat berguna untuk kita melakukan beberapa improvement untuk event-event besar di Indonesia lainnya. Karena kalau melihat potensi halal, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia saat ini. Di mana 80% penduduk Indonesia dari 280 juta jiwa adalah umat muslim. Sedangkan Malaysia hanya sekitar 60 juta penduduk Malaysia. Nah, kita memiliki potensi kedepannya untuk mengembangkan produk halal. Tentunya lebih baik dari Malaysia jika kita bersungguh-sungguh. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Export Export Indonesia Channel. Salam ekspor.